不好。 就可以与本座你这般干涉。你的法身气势又变强了，一掌震八。萧晓以为这点小把戏，立即完全达到了河道。坐便陪你一战。 Halo guys, welcome back to God the Universe. Kita melanjutkan Tonghua the Emperor of the Realms atau Wan Chi Jejun. Udah pada kepo kan gimana kelanjutannya? Langsung saja buat di part kali ini kita semua bakal melihat Yu Fei akan melawan Tetua Sheng She secara langsung. Apalagi dia akan menggunakannya namanya teknik kuno membuat semua orang terkejut ketakutan. Penasaran kan? So, mari kita review sedikit dulu buat part kemarin, di mana kita semua sudah melihat Yun Fei dan kelompoknya sampai ke Laut Nirvana. Ternyata Wu Qi beserta kelompoknya juga udah bersiap di sana untuk menyambut mereka. Dia langsung meminta senjata suci yang harusnya Yun Fei dan teman-temannya bawa. Alhasil mutiara suci dan cangkir suci ditukarkan dengan gurunya Wu Chen yang tidak lain adalah Tetua Kong. Gak ada urusan lagi, Yu Fei beserta teman-temannya pun pergi dari sana. Tetapi apa yang terjadi? Tiba-tiba sebuah formasi aktif membuat Yu Fei dan teman-temannya tidak bisa pergi kemanapun. Wu Qi memiliki rencana busuk, ternyata dia juga menginginkan tubuhnya Wu Chen yang merupakan keturunan langsung dari klan suci. Tentu Yu Fei tidak tinggal diam, menyuruh sang naga langit untuk beraksi. Sehingga sang naga langit pun muncul dari cangkir emas menghabisi anak buahnya Wu Qi. Gak mau kalah, Wu Qi memanggil Tetua Sheng She untuk bertarung. Menyaksikan itu, si naga langit menyerangnya menggunakan api jiwa dan dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Setelah itu, Sheng She langsung mengeluarkan kekuatannya juga untuk menghancurkan serangan api jiwa. Tentuar, api jiwa itu berhasil ditahan, dikembalikan kepada Yun Fei. Tetapi sisa-sisa dari api jiwa malah menyebar dan membakar sekeliling. Untungnya dengan tepat waktu, dia langsung membuat pelindung di sekitar tubuhnya dan memadamkan api tersebut. Yun Fei tidak mau kalah juga mengeluarkan cermin ilahi, menahan serangan api jiwa. Merasa terancam, para tetua dari klan naga juga mengeluarkan kekuatannya bersiap membentuk pelindung. Tidak pernah menyangka Yun Fei memiliki serangan api jiwa yang sungguh mengerikan. Wu Qi juga gak menyangka guys, Yun Fei beserta teman-temannya ternyata sudah merencanakan ini untuk membantai dia. Tapi untung dia dengan tepat waktu memanggil Tetua Sheng She dan menyelamatkan diri. Kalau tidak, dia pasti gak bakal bisa menahan serangan dari api jiwa tadi. Wu Chen angkat bicara, mereka bisa melakukan hal ini karena Wu Qi duluanlah yang mengaktifkan formasi supaya teman-temannya tidak bisa kabur. Yang berarti Wu Qi memprovokasi duluan guys. Tapi Tetua Sheng She sombong bukan main. Karena bagi dia, dengan api jiwa aja gak bakal bisa mengalahkan dia guys. Segera dia mengumpulkan kekuatan lagi, memunculkan 9 siluet raksasa di sekeliling Yun Fei dan teman-temannya. Dan dia bersiap untuk menyerang. Menyaksikan hal itu, Pangeran Yulong pun terlihat panik. Karena dia yakin serangan ini sangat kuat. Tapi untung tiba-tiba sang leluhur klan naga muncul membekukan kesembilan siluet itu. Namun apa yang terjadi guys? Tiba-tiba datang lagi seorang tetua dari pihaknya Wu Qi, dipanggil juga sebagai Guru Suci Sun Surgawi. Sang Guru Suci melelehkan es dari sang leluhur klan naga itu cuma dengan satu gerakan. Wow. Jika kau ingin
Si terkejut, ternyata ras asing ini memiliki kekuatannya sungguh luar biasa ya. Leluhur naga memberikan informasi. Dia cuma bisa membantu menghalau sang guru suci Sun Surgawi ketika dia menyerang guys. Maka sisanya dia serahkan kepada Yung Fei. Yung Fei juga merasa terima kasih karena bagi dia hal itu sudah lebih dari cukup. Segera dia mengeluarkan 8 Tai Shang Kuan Se untuk bersiap bertarung. Shang She tidak tinggal diam menyerang Yung Fei beserta teman-temannya menggunakan kesembilan bayangan. Alhasil Yung Fei mengaktifkan kekuatan mata dewa, menyerang kesembilan bayangan dan tuar. Terjadilah ledakan super besar. Kesembilan bayangan hancur dengan mudah guys. Pangeran Yulong yang berada di sana terkejut karena teknik Tai Shang Kuan Se milik Yung Fei itu jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Gak cuma itu, Tetua Shang She kembali mengeluarkan siluetnya memanah ke arah Yung Fei. Tapi semua panah itu dihancurkan oleh mata dewanya Yung Fei. Dia juga memberikan serangan balasan ke arah Shang She. Itu membuat Shang She sedikit terkejut, tidak menyangka kekuatan Yung Fei bisa menyaingi kekuatan miliknya. Dia pun kembali menyerap kekuatan langit dan bumi, berusaha menahan serangannya Yung Fei. Singkat tuar, terjadilah ledakan super besar. Sampai-sampai teknik 8 Tai Shang Kuan Se milik Yung Fei itu hancur terkena ledakan tersebut. Tetua Klan Naga menduga Shang She berada di ranah yang sangat tinggi. Tetapi Yung Fei tidak gentar guys, malah menjadi semakin bersemangat ingin mengalahkan dirinya. Segera dia pun melesat maju menggunakan tombak ilahi menghancurkan bayangan Shang She. Gak cuma itu, dia juga menyerap energi spiritual yang ada di sekitarnya membuat tubuhnya membesar guys. Pangeran Yulong yang menyaksikan itu terkejut bukan main karena dia tahu jelas Yung Fei menggunakan teknik kuno milik Kaisar Gajah Surgawi. Uchi mengetahui teknik tersebut juga bingung guys, karena harusnya teknik ini sudah lama menghilang. Tapi kok Yung Fei bisa tiba-tiba menguasainya coba? Dapat dari mana dia? Dijelaskan juga kalau teknik ini menggunakan kekuatan jiwa untuk memperkuat tubuh dan kekuatan tempur berkali-kali lipat. Guru Suci Sun Surgawi tidak tinggal dia menyaksikan Yung Fei yang menggunakan teknik tersebut. Dia pun segera memadatkan kekuatan untuk menyerang. Untungnya, sang leluhur Klan Naga langsung bertindak, mengancam akan mengambil tindakan jika si Guru Suci berani menyerang. Membuat sang Guru Suci auto mundur guys, walaupun dia kesal juga nih. Yung Fei tidak buang-buang waktu menyerang tetua Shang She dengan kekuatan mata dewa. Jelas, itu membuat sang tetua Shang She ketakutan auto lari terbirit-birit. Gak cuma itu, dia memanggil sang leluhur memohon untuk diselamatkan. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba serangan milik Yung Fei itu menghilang dalam sekejap. Dan gak lama dari itu, dari langit muncullah sebuah bayangan tangan yang menyerang Yung Fei. Dengan sigap Yung Fei melesat maju menghancurkan serangan tersebut. Tapi sayang serangan itu terlalu kuat, membuat Yung Fei terhempas jauh. Tidak kehabisan akal, mata dewa pun dibuka kembali, melesatkan tombak ilahi, menciptakan ledakan super besar. Saking kuatnya gelombang ledakan itu, sampai-sampai tetua Shang She itu terhempas guys. Gak lama dari itu, tiba-tiba muncul lagi seseorang dari langit, yaitu leluhurnya tetua Shang She. Para tetua Klan Naga yang menyaksikannya langsung bisa merasakan kalau kekuatan orang ini berbeda sama yang lain. Bisa dibilang dia hampir mendekati dewa guys.
Mereka juga mengerti kenapa Sheng She langsung memanggil leluhurnya ketika dia dalam bahaya. Karena memang leluhurnya ini kuat bukan main nih. Tetua Sheng She memberikan hormat dan berterima kasih kepada si leluhur. Sementara si leluhur tidak menyangka. Di dunia kultivasi yang begitu kecil, tapi masih ada seseorang yang memiliki garis keturunan dewa ya. Yaitu Yung Fei guys. Namun dia tidak peduli. Karena bagi dia Yung Fei di hadapannya cuma seperti seekor semut. Segera dia menyerang kembali menggunakan rantai emas. Yung Fei melancarkan cermin ilahi untuk menas dengan tersebut. Leluhur klan naga menasihati Yung Fei agar segera kabur saja. Karena kekuatan lawannya sudah seperti dewa guys. Wadidaw. Apakah Yung Fei kali ini akan kabur? Kabur juga keputusannya tepat sih. Soalnya kan gurunya si Wu Chen udah berhasil diselamatkan. Itu juga tujuan utama mereka. Tetapi Mimi yakin Yung Fei gak bakal kabur orangnya guys. Bisa aja dia manggil leluhurnya juga kan melanjutkan pertarungan. So kalau kalian penasaran, kita lihat saja nih apa yang terjadi di spoiler part 91 mendatang yang bakal rilis lagi nanti. Oke, jadi nanti kita semua bakal melihat entah bagaimana caranya Yung Fei akan memenangkan pertempuran ini dan membuat para leluhur itu kabur. Setelah itu, si Naga Langit langsung menghampiri Yung Fei dan menyuruhnya untuk mengejar mereka serta membantainya. Soalnya pasti guys, para leluhur itu memiliki banyak harta karun. Namun apa yang terjadi? Gak lama dari itu, Yung Fei kelihatan kesakitan dan merasa lemas. Sui Yi memarahi sang Naga Langit karena sekarang tuannya jadi kelelahan kan? Memang kurang ajar nih si Naga Langit nih, menuntun orang ke dalam bahaya. Tapi kira-kira apa yang bakal dilakukan oleh Yung Fei bisa membuat para leluhur itu kabur terbirit-birit ya. Apalagi tadi ada yang kuat banget tuh. Guru Suci Sun sama leluhur dari Tetua Sheng She. Kita tunggu lagi di part 94 Wan Chie Che Chun. Seru sekali buat tuan satu ini. Update lagi kalau kalian suka. Dan pastinya cuma di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu. See you guys.